Hai semuanya, selamat siang. Sekarang ini kan hari Minggu. Kebetulan aku gak kemana-mana, jadi aku siang ini mau maskeran sebelum mandi. Dan tadi aku juga udah habis cuci muka pakai sabun aku, facial wash dan Edge Organic juga. Dan aku pengen ambil maskernya dulu. Oke, ini aku udah ambil maskernya. Ini aku pengen seperti biasa pakai yang Choco Max. Ini favorit aku yang rasa coklat karena ini bener-bener bagus banget ya. Apa sih namanya? Bagusnya itu wanginya. Nah, itu dia wanginya tuh kayak silver queen, rasanya pengen gue makan. Jadi lanjut aja, gue pengen bikin. Cekidot. Oke, pertama-tama aku siapkan tempatnya dulu untuk naro maskernya. Ini aku pakai Tupperware, tapi bukan yang Tupperware asli ya. Mana aja nggak apa-apa, piring kecil atau apa. Dan ini maskernya. Ini bisa 10 kali pakai ya, sesuai kebutuhan. Masukin aja, aku pakai dikit banget, cukup 1 sendok aja di muka aku. Dan ini sebenarnya juga bisa untuk seluruh badan. Kalau misalkan kalian mau seluruh badan, kalian ini cukup pakai satu ini. Habis itu dicairin. Nah, habis itu aku pengen kasih air putih. Kalian bisa boleh campurin pakai air mawar ya. Air mawar bisa, air putih juga bisa. Kalau aku pengen pakai air putih karena air mawar aku udah habis. Nah, ini udah aku kasih air dingin ya, biar mukaku dingin gitu. Terserah sih kalian mau pakai air apa aja juga bisa, yang penting jangan air kotor. Nah, aku pengen aduk dulu ya. Ribet. Pengen aduk dulu. Ini jangan sampai kecairan ya. Kalau kecairan kalian bisa tambahin lagi. Pokoknya ini tuh teksturnya tuh kental-kental gitu. Jadi enak di mukanya. Semoga aja ini cukup ya, nggak kecairan. Soalnya kalau kecairan pasti muka kalian pasti bakal ada kelihatan gitu, jadi nggak ketutup, nggak bagus untuk pori-pori. Nah, teksturnya udah seperti ini ya. Ini kayaknya aku cara ya. Enggak lah ya, cukup. Ini nggak terlalu cair, ini kental ya. Nah, abis itu aku pengen aplikasiin ini ke muka. Dan sebelum aku mau cuci, aku akan kasih tau dulu kalian kalau misalkan masker aku ini super kenceng banget. Sampai aku susah banget untuk ngomong dan aku pengen cuci.